kemarin kita yang menang apa penjara di Ustaz. Gitu, misalnya ada hadir syafaat, dia ada yang nuat, dia ada adi, dia ada wahyu. Nah, kemarin itu kita kira itu dapat sebenarnya itu tentang Taman Bonfansia, ya, kalau nggak salah itu. Terus kita ngambil temanya health and fun. Jadi, menurut kalau dari satu orang itu dari tadi yang udah dijelasin sama Pak Beto yang salah satu yang terlantar, orang terlantar itu satunya adalah lansia. Lansia itu perkembangannya dari populasinya tuh apa tak kurang dari 17 juta jiwa, dan itu banyak kah poinnya berdasarkan dari kondisi kesehatan sehingga ada berarti. Jadi masalah-masalah yang ada di lansianya itu sendiri pertama itu adalah pendengaran yang berkurang, jadi mereka itu mulai budak lah itu bisa kabur sih mulai banget kejelasan kontrol sama figur. Terus berdasarkan kondisi psikologi sering dihadapi sama lansia itu pun mereka itu sering merasa kesepian, jadi mereka merasa sudah terlantarin sama keluarganya. Plus emosionalnya, terus sentimental, sama mereka itu butuh perhatian. Sebenarnya mereka butuh perhatian dari kita, tapi dari kita sendiri tuh lebih kayak tadi lagi melantarin mereka banget. Karena mungkin ya mereka yang nggak bisa apa ya udah tua, ya udahlah diem aja di rumah, diem aja apa duduk aja manis di rumah, jadi dicuekin itu aja, dikasih apa namanya baby step, udah selesai itu aja. Nah ini saat kita yang didapat di Taman Kodong di Menteng. Ini ada sekitarnya. Nah di sana itu tempatnya udah banyak pohon, terus di sekelilingnya tuh apa perumahan-perumahan. Ini Taman Kodongnya, udah ada pohon-pohonnya, terus di sekitarnya juga udah ada burung-burungnya, ada apa ya, gimana udah dimulai. Nah di sana itu karena nggak di tamannya lebih digunain, manfaatnya nggak ada lebih digunain kayak sama orang-orang buat pacaran, buat cuma duduk-duduk, buat foto-foto doang, ya, cuma gitu doang gitu. Ini ada konsep dari kita sih. Konsep awal ini dibuat dari kita pembagian ruang dari set yang ada. Set itu persegi. Nah itu orang tua itu setelah kita menganalisa, orang tua itu lebih cenderung suka sama bentuk yang simetris. Nah, di sini kita mengambil bentuk lingkaran yang dia bisa menyeimbangi dari bentuk set kotak yang ada. Nah, lingkaran itu berfungsi untuk ruang kerajinan dan jalur batu refleksi dan jogging track juga. Terus di setengah bagian di dalam lingkaran itu ada area amphitheater. Itu fungsinya kayak misalkan ada acara mingguan untuk mungkin senam, masak, dan lain-lain juga sih. Terus ada sangkar burung. Sangkar burung di pojok ini fungsinya sih untuk orang-orang tua yang lebih mencari ketenangan, mereka bisa masuk ke dalam. Itu bisa masuk ke dalam, jadi sangkar burungnya itu besar, jadi bisa masuk ke dalam, mereka bisa baca buku di dalam, bisa jalan-jalan, dan next. Nah, di pojok sana itu ada area mini golf bermain, jadi orang tua itu kan butuh olahraga juga, cuman olahraganya sedikit lebih ringan. Nah, kita adain mini golf. Nah, di sini di bawahnya ada area playground. Playground itu, jadi orang tua itu kan suka merasa kesepian. Mereka setelah kita analisa, mereka lebih senang kalau ada anak-anak, mereka nuansanya terasa lebih ramai. Nah, di sini ada area playground yang anak-anak sama area olahraga untuk orang tuanya dijadiin satu. Terus di area pojok kanan bawah itu ada area taman bunga untuk bercocok tanam obat-obatan dan buah-buahan juga. Ini sirkulasi akses masuknya, tampak atasnya. Nah, ini 3D yang udah kita buat gambarannya seperti ini. Ini jenis-jenis burung yang telah kita analisa yang gemerincing. Nah, ini sangat burungnya, jadi
itu akses yang orang itu dari atas, ini bisa melihat review yang dari atas juga. Di bawahnya itu ada ruang kerajinan yang tadi dimaksud dari lingkaran itu. Jadi itu sangat umumnya bisa dimasukin. Nah ini jenis-jenis tanaman buah, tanaman obat, dan tanaman bunga yang bisa dicocok tanam di area itu. Ini area dicocok tanamnya, kurang lebih seperti itu. Ini side plan-nya kalau dari dalam kelas. Tampak timurnya, tampak barat, tampak utara, tampak selatan. Ini potongannya sih kurang lebih kayak gini. Sama lagi. Ini untuk taman anak-anak dan lansia yang tadi dibilang sendiri, di situ ada treadmill-nya, itu ada yang playground anak-anaknya juga. Ini amfiteaternya, ini posisinya di atas, jadi areanya itu di bawah. Dan di sebelah kiri ada akses masuk untuk apa sih lansia yang menggunakan kursi roda. Ini tempat kerajinannya. Jadi untuk menunggu anak-anak yang sambil main-main juga, para lansia yang mungkin punya kerjaan buat kerajinan bisa di dalam sini. Ini detail taman-tamannya juga masih. Ini perspektif dari lingkaran yang rada ke atas, ini bisa dinaikin sampai ke atas-atas, jadi mereka bisa nikmati pemandangan yang lebih luas juga. Terima kasih. Kita lanjut aja langsung ke sesi nanya jawab. Ada teman-teman yang mau nanya? Oke, Pak Maitong tadi menyarankan kenapa sih bisa menang gitu ya, ataupun bisa yang terbaik di antara berapa ya kemarin itu ya? 12 ya. Satu sisi begini, lansia permasalahannya sudah jelas tadi kelompok ini sudah menyatakan beberapa hal yang dinyatakan tadi. Cuma menjadi yang menjadi satu sorotan adalah masalah orientasi. Dimana kalau saya pun ataupun Anda semua, kalau kita masuk mall kadang-kadang juga suka bingung kan, ini tadi saya parkir di mana ya, gitu kan. Nah, beda juga kalau udah berumur gitu, udah lagi di kaum lansia ini, itu menjadi satu kendala. Jadi mungkin desain-desain kemarin yang diunggulkan untuk yang terbaik 1, 2, dan 3 adalah desain-desain yang memang orientasinya jelas, simple, sederhana, jadi jelas perbagiannya gitu ya. Dan ini juga satu keunggulannya juga dia ada permainan untuk landscapingnya yang di satu saat kita bisa berada di level yang terendah, yang di bawah gitu, lalu kita bisa sambil berjalan mengelilingi, tiba-tiba kita sudah ada di atas gitu. Dan mungkin yang tambahannya waktu itu kalau nggak salah apa ya, kalau mungkin bisa dibuat lebih ini ya apa namanya, iya seperti itu, sehingga warnanya bisa menjadi lebih variatif lagi, sehingga kalau nggak salah Pak Yori juga mengomentari masalah seperti ada kualitas seperti museumnya Ando di Jepang gitu ya, yang seakan-akan blend in dengan surrounding landscape gitu. Saya juga belum pernah ke Jepang, jadi cuma mengutip Pak Yori aja. Cuma memang itulah yang menjadi kendalanya, bahwa masalah orientasi menjadi suatu hal yang diperhatikan, dan desain ini memberikan itu gitu, sehingga dari psikolognya juga setuju dengan hal itu, sehingga ini menjadi satu rancangan yang terbaik di antara 12 itu. Kalau misalkan nggak ada yang nanya lagi, hari ini saya nggak mau nanya. Kita
Serius nih, nggak ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita langsung lanjut aja ke presenter yang berikutnya. Sekali lagi tepuk tangan sekali.